Menarik-menarik sebab bukan apa macam sepanjang kita melakukan program live pada pagi ini terdapat juga Persatuan Pelancongan Melaka melakukan sesi luah-luah perasaan kerana bilangan pelancong datang ke Melaka sudah kurang dan juga mengganggu juga saya dengar sahabat-sahabat saya yang usahawan dalam bidang pergudangan di Guangzhou. Jadi bila mereka melakukan perkara seperti itu, mereka di Malaysia boleh menempa barang sekarang tapi barangnya akan dapat selepas virus wabak ini berkurangan atau berdaya di bantras. Jadi mengganggu gugat juga beberapa period tempoh masa dalam perniagaan di Malaysia dan juga luar Malaysia. Baiklah. Okey, sebelum kita ke soalan seterusnya, kasih YB Datuk Rehat sekejap. Kita nak beritahu pada semua pada semua terima kasih kerana setia bersama kita di live Facebook kita. Kita share link live Facebook kita ke semua grup-grup ataupun mana-mana media sosial yang anda ada. Dan terima kasih juga kepada Dewan Negara Malaysia Negeri Melaka yang diwakili oleh saudara Tuan Haji Halim Hussein kerana mewakili TPM Negeri Melaka kerana menganjurkan program ini dengan kerjasama Kelab Wanita Permata Kota Melaka. Nah, sebab dia bersorak, tak boleh sorak sangat sebab tak makan tengah hari lagi. Juga wakil daripada kementerian kita sudah tentu yang kita kasihi, Timbalan Menteri Industri kita Abdul Datuk Shamsul Iskandar yang Muhammad Hakim yang juga Ahli Parlimen Bukit Katil. Sekarang tak Antor Jaya dah Bukit Katil balik. Antor Jaya. Dan yang paling penting sekali kepada mereka yang ada di luar sana, sila komen soalan-soalan jika anda tanya soalan pada YB kita. InsyaAllah kita akan baca mana yang sempat. Dan tadi ada masalah teknikal tadi. Tapi tidak mengapa, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya mungkin diminati oleh mereka yang betul-betul dalam industri berat-berat seperti ini. Industri ekspor ke tentang IR 4.0, iaitu Industrial Revolution 4.0, pengaruh kepada industri di Malaysia. Adakah luar negara yang terkesan atau Malaysia juga terkesan? IR 4.0 ini adalah satu perkara yang kerajaan tentunya memberikan tumpuan kerana ianya memberikan soal aspek revolusi industri berasaskan digital. Saya ambil contoh misalnya satu lawatan saya di sebuah kilang waktu kami membuat lautan kerja di Tehran, Iran. Kerana Tehran ni ada beberapa kilang yang memproses minyak sawit. Dan waktu itu memang dari segi production kilang itu amat mengkagumkan. Kalau kita bercakap tentang IR 4.0, mereka di sana ada kilang-kilang yang saya hadiri, yang saya lawati itu, di dalam kilang tersebut udaranya pun HEPA quality, dan HEPA quality. Jadi udaranya itu diproses dan sehat dalam kilang. Kemudian saya ambil contoh misalnya forklift. Kalau di beberapa kilang kita tengok ada menggunakan pemandu, forkliftnya pun tidak ada pemandu. Jadi agak semua computerized. Jadi ambil daripada misalnya lawatan tersebut, yang boleh saya pelajari ialah kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi dalam negara kita, sudah pastilah kita yakin banyak rakyat di luar atau ramai rakyat di luar sana yang dari segi aspek digital ini cukup berbutuh. Cuma bagaimana ingin kita salurkan supaya ada berlaku suatu sinergi antara rakyat kita yang mempunyai kepakaran dengan peluang-peluang yang disediakan oleh sama ada pelabur-pelabur swasta ataupun peniaga-peniaga yang akan meningkatkan lagi produktiviti melalui aspek digital. Dia tidak lagi kita bercakap soal perkara-perkara misalnya labor intensive yang memerlukan pekerja yang ramai. Kerana ada beberapa hal yang mana pekerjaan itu tidak perlukan lagi. Hanya memerlukan mereka yang mahir dalam aspek digital, robotik dan lain-lain. Saya ambil contoh misalnya dalam Kementerian Industri Utama. Sewaktu saya membuat lautan kerja di Perlis. Di sana untuk kita gunakan ataupun nak tabur baja di kawasan hampir seluas 200-300 ekar yang ditanam kenaf, itu terpaksa menggunakan drone. Jadi dari aspek perladangan misalnya, mereka tidak lagi menggunakan cara yang biasa.
tabur baja, nak bubuh ubat yang menarik baju dan sebagainya, tapi menggunakan drone. Kalau di sini orang guna drone untuk kahwin, untuk tambah video, tapi mereka guna untuk bagian agro teknologi. Jadi itu yang saya sebut sebagai kita bergerak ke arah revolusi industri itu berdasarkan digital, ya. Jadi drone itu begitu cekap kerana mereka boleh setkan kawasan ini telah pun dibaja. Dan bila baterinya habis, dia patah balik ke pengkalan, dia akan pergi balik ke tempat yang belum dibaja. Jadi boleh set. Jadi itu pada saya amat mengkagumkan kerana kita bercakap tentang negeri di sebelah utara, kan, di Perlis, tetapi teknologinya itu boleh, saya fikir pengalaman itu boleh kita bawa ke negeri kita belakang ini. Jadi secara kesimpulannya, kita tidak boleh lari daripada berhadapan dengan realiti. Ada orang yang menyatakan bahawa dengan adanya AI 4.0 ini, mungkin dari segi peluang pekerjaan akan berkurang. Saya lihat dari sisi yang lain. Saya lihat dari sisi maknanya dengan berlakunya AI 4.0 ini, sebenarnya peluang-peluang pekerjaan yang mempunyai tambah nilai itu akan bertambah. Okay. Saya ambil contoh misalnya, kalau dahulu kita bercakap tentang taksi. Betul, taksi. Jadi kita perlukan orang untuk mandu taksi. Mesti ada license. Mesti ada segala macam bentuk kelesenan. Taksinya juga warnanya standard. Tak ada warna-warni. Kemudian datang Uber. Kan? Konsep Uber itu dianggap sebagai konsep disruption atau mengganggu perniagaan yang konvensyen. Betul. Sekarang kita ada Grab. Okay. Hasbi pun boleh part time, kalau agak malas kat rumah, boleh. Lepas habis program live ni boleh buat Grab. Saya pun boleh juga buat Grab. Mana semua boleh jadi pemandu taksi lah, quote unquote, kan. Sehingga kan pemandu taksi kita juga marah. Kenapa ni? Kenapa tak berjuang dengan kita? Tetapi kita tidak boleh lari daripada realiti itu. Kita mesti berhadapan dengan realiti itu. Sebab itulah misalnya kadang-kadang walaupun saya punya kereta rasmi, punya pemandu dan sebagainya, tetapi ada kalanya di hujung-hujung minggu saya itu naik Grab. Dan kita belajar daripada pengalaman-pengalaman mereka, kan. Ada yang ketika saya naik Grab tapi taksi yang ambil. Kerana sudah ada berlaku asimilasi ataupun sinergi antara taksi dan juga Grab. Jadi bila saya bawa contoh-contoh ini menunjukkan bahawa realitinya kita tidak boleh lari daripada IR 4.0 ini. Kita mesti berhadapan dengannya. Dan dalam kata-kata yang lain, kerajaan, rakyat dan juga pemain-pemain industri, sama ada dari segi ekonomi dan sebagainya, perlu memikirkan satu pendekatan yang lebih baik, terutamanya kepada generasi-generasi muda ini yang apabila mereka selesai bekerja, belajar, dari segi peluang-peluang pekerjaan bukan lagi peluang-peluang pekerjaan yang konvensional. Misalnya akan datang mungkin mereka yang dari segi prospek misalnya e-sports, e-gaming akan jadi lebih baik, kan? Kalau dahulu sukan mesti ada stamina, ada tenaga, keluar peluh. Sekarang ni kalau e-sports, saya fikir tak keluar peluh. Dekat kau saya aircon lagi, bawa dia lagi. E-gaming, jadi mereka juga dapat hadiah yang bukan sedikit, lumayan. Okay? Misalnya akan datang, kita bercakap tentang anak-anak kita yang pandai berbuat apps. Yang kita hidup dalam dunia apps, kan? Apps yang kreatif dan sebagainya. Jadi dari segi pendidikan juga kita harus streamline ke arah itu. Yang paling asas, yang paling jelas misalnya macam program kita hari ini, kan? Kalau dahulu kita mesti ada kamera yang besar, studio yang besar untuk buat program live seperti ini. Sekarang ini hanya sekadar kamera yang kecil, malah handphone cukup dan memadai untuk membuat program-program live seperti ini. Jadi itulah realiti dari segi kehadapan ini, dan kita mesti menyediakan rakyat untuk sama-sama embrace maknanya memeluk, sama-sama menghayati AI 4.0 dan kemudiannya menghasilkan produktiviti yang baik untuk negara. So saya fikir ini ke depan ini, dan kerajaan sudah pastilah dalam belanjawan yang lepas 2020, pembentangan belanjawan memang menceritakan tentang menjurus ke arah digital, adanya e-wallet, e-dompet dan sebagainya. Ini semua penyediaan untuk kita sama-sama rakyat, tak kira peringkat mana, ya, di bawah mereka yang B40 malah, sampai ke peringkat atas, mereka boleh sama-sama terlibat dalam menjayakan agenda revolusi industri.
Okey, menaik-naik sebab memang IR 4.0 membantu dari segi teknologi digital untuk memantapkan lagi ekonomi di Malaysia. Cuma bagaimana kita menyediakan rakyat Malaysia sendiri yang mungkin tertinggal ke belakang untuk sama-sama meraihkan embrace tadi. Saya suka dia banyak mempergunakan balik bahasa yang saya tertinggalkan. Embrace. Alright.